Cek sound. Cooking, gak? Can you see me cooking? Kangen saya dengan ucapan itu ya. Setelah 2 minggu, kurang lebih perut saya kerucuk-kerucuk gara-gara game burukan satu ini nih. Ya, benci banget gue game ini, bener deh. Aduh, buat lu pada yang follow Facebook gue mungkin udah pernah tahu ya, gue kena motion sickness. Aduh, pusing pak, main TV 4K HDR terlalu realistis, pusing. Tapi kali ini, kita akan mainin game baru, yaitu For Honor, ya kan? Demi Muncrat. Kehormatan. Huh? Demi kehormatan. Demi kehormatan. Ya kan, For Honor. For Honor, kita lihat game seperti apa, langsung aja gak pakai lama ya. GPL, oke. Gue main di PS4 Pro. Gue main di versi PC. Jadi buat teman-teman yang pengen review dari kedua belah pihak, wah, bisa lihat. Gema review PC di Gema, review PS4 Pro saya. Oke. Wup. Apa nih? Nah ini selalu kan tuh. Seizures. Seizures. Ya, beberapa orang memiliki penyakit itu. Nah, gue rupanya FPS yang biasa nggak ini, tapi FPS R7 bikin enak sumpah. Padahal gue sering main FPS gitu, Black Ops 3 ya, Call of Duty lah gitu ya, Battlefield gak masalah. R7 enak sumpah pak. Kemarin pas saya pak, sampai masuk rumah sakit pak. Buat lu pada yang gak follow Facebook gue ya. Aduh, jadi sampai 2 minggu asli gak enak banget ini gue bawaan. Aduh, ntar lu deh. Akhirnya gue jadi bikin film di Taras Movie. Oke, For Honor, press X. Contact Easter first. Oke, okay. Aduh, game-nya kayak gimana nih? Gue udah jujur udah liat trailer-trailernya sih, gila grafiknya sih keren-keren banget, sumpah. Keren pak, saya tadi main di PC sih keren. Keren. Tadi Gema main di PC, ya kan, gue coba ngeliatin, keren sih. Waduh, kita lihat versi PS4 Pro-nya kayak gimana. Bebat di display, haha, udahlah. Wow! Langsung mulai nih pak. Look! Nih grafik game-nya nih. Iya. Ah, bukan nih sih. Dibego-begoin saya sama dia. Promo video waktu Itri. Oh gitu. Iya. Bisa di skip kalau. Suara kecil ya ngomong-ngomongnya. Oke. Holy moly freaking Tony. Anjir mati semua. Itu gempa apa ada Godzilla di bawahnya? Hah? Sebenarnya di game tentang apa sih? Ah, iya ini trailer yang di E3 ya. Iya. Realistis banget deh pak, ini kan padahal CGI pak, pre-render. Terlaluan kadang bikin saya depresi. Terlaluan ya. Wup. This is. Manusia tampan. Viking lawan Jepang. Samurai. Oh, ini daerahku ya kan. Nah, itu air Simpai. Gue berebutan air, Pak. Simpai. Berebutan air, tadi kan ada air. Oh, ini apa siapa lagi nih? Knight Armor, Knights. Ini Knights nih yang model-model bule-bule gitu ya. European gitu. Asik. Viking The Witcher 3 gitu model-model lawan European lawan Simpai. Senpai. Gak senpai juga sih pak kalau pakai katana. Tapi jadi ore. Aduh suara kecil banget nih, lu bisa dengar suaranya teman-teman nih. Jujur suara kecil banget trailernya. Coba. Dia bertarung bapak-bapak. Dikeplok. Wah gila, oh jadi banyak. Oke. Wah. Mereka jadi dia bertarung selama berabad-abad ya. Lu lihat dari empu gandring bikin keris sampai bikin laptop dia bertarung terus. Anda liatin tuh banyak orang kan tadi dikit tuh. Justru ini sebelumnya. Gila kejam juga nih game. Allahumma, hah? Ya adik-adik segera lihat di Pokemon Go nanti akan saya upload Pokemon Go. Kau barusan agak-agak nge-lag apa nih? Bukan nge-lag, emang 30 fps kan kalau film. 24 ya. 24. Damn. Viking, alright. Tiga. It's not like that, man. Shogun. Ada Shogun, ada apa tuh? Ada kaptennya. Ya, koit semua. Udah deh. Ya, damai deh, hidup berdampingan, ya.
Jadi manusia tuh beda dikit hantem, beda dikit hantem. Main gaple bareng. Ya sekali. Ngebuting, Pak. Ngebuting. Bok gela. Nancap di puting dipatahin enggak, itu sih terlalu kesatria banget bagi gua, ya. Somebody who get shot in the puting and still live, that is for honor, benar-benar honor itu tinggi gitu loh. Nah, ada pihak keempat tuh, Pak. Gua curiga nih. Jangan game itu tiga bertarung, keempatnya itu demit kayaknya. Demit. Hah? Demit temen super power. Gua samurai. Lu samurai. Yo, gua lu apa? Duh, gua juga mau samurai. Gimana dong? Ah, duluan dia. Saya kan cimpoy. Tapi sebenarnya itu ini buat kayaknya buat online multiplayer lah deh. Story mode-nya enggak ada hubungannya. Oh gitu. Gua pilih samurai tadi ujung-ujungnya awal-awalnya pakai knights. Yang gitu. Apa ya? Vikings. Alright, Vikings yang ini kan yang how to train your dragons. Dragon. Kalau knights ini biasa kan. Samurai. Tahan dulu senjatanya. Viking heavy, ini medium. Ini enteng nih, katana. Iya lihat aja jenis senjata itu. Kalau di Final Fantasy kan, ini medium, ini heavy, ini light. Hehehe, ya kan? Beda. Tapi ntar dulu, samurai ntar sakabato lagi. Kagak, iya. Iya, nggak bisa buat ngebunuh. Eh, samurai ya? Hah? Apa nih teman-teman nih? Serah. Senjata apa? X, samurai. Ah, sampah. Sampai. Itu beda sih kan, kamu di PS4, aku di PT. Oh, niteng. Oh, niteng. Confirm. Apa? Kok confirm? Bikin dulu logonya tadi, Pak. Udah, enggak ada logo kok. Pencet. Logonya blank. Kepencet, Pak. Tolong. Nih ya. PS itu kenapa ada mesti jenis USA, jenis Jepang lah. Di PS-nya gema, OK-nya bulat. Di gue X. Pusing pala saya. Kadang-kadang game juga ada yang OK-nya bulat, ada yang X. Apa sih janjian deh? Tergantung. OK game. X, ini bulat. Ah, gimana? Nggak konsisten. Masuk. 30 FPS ya kalau di PS4 Pro. Belum ada 60 lah. Gila, ini ngapain nih? Sama lu kayak 10-70 ya. Dia kenapa tuh guling-guling gitu? Lock on. Oh, ngomong dong. Oke. Okay. Hup. Quickly release then hold L2. Hup. Oh, ganti target. Pak, 4 kali. Oh. Keren juga. Guard. Analog okay. Kanan, analog kanan. Hold to continue. Hup. Oh, ini tutorial ya. Bukan dia, Pak. Bukan dia. Kemana? Kan ada orang kanan belakang. Mana? Belakang, bodoh amat. Gak ada musuh. Oh, iya. Change your guard. Bodoh lah, Gem. Oh, bener berarti ya. Change kanan kiri, Pak. Ya kan? Oke. Okay. Kanan kiri belum. Tutorial. Oh, belum. Atas. Top. Ya kan? Right. Left, right. Aduh. Oh. Apa nih? Bullet. Hold, oh, out of guard mode. Okay. Nah, itu. Grafiknya ya. Iya, grafiknya gila kayak di PC loh. To block match the direction of the attack. Oke. Okay. Kanan, Pak. Oke, okay, mana? Ha! Apa lihat arah dia. Ayo. Serang lo. Allah. Jago tuh kan dia mau. Masuk kelamaan deh, serang deh. Aduh. Berarti ini jajan jam online-nya begini nih. Iya. Main reflek-reflekan nih. Iya. Mainnya refleks nih, Pak. Berarti, Pak. Itu aja juga begitu. Apa ntar story mode-nya. Santai-santai, Bro. Santai aja. Oh, gua gem ini. Gua milih katana gua. Itu katana gua. Emang katana kan kamu milih samurai. Tadi lu bilang lu milih samurai dapetnya knights. Oh, berarti bukan. Game lo yang gelo. Pas story mode kampret. Oh, story mode. Story mode-nya tetap. Oh iya, story mode ya. Iya, ini buat online-nya kayaknya karakter ini online. Ini agak kelamaan ya. Block enemy attack. Lu diem di tempat jentilan. Diem. Mau biar puas diem. Tuh, langsung. Oh, kan. Gitu. Bodoh. Bapak ngo. Kan? Kena kan? Ditipu sama dia. Lihat baik-baik tanda panahnya. Nah, cepet deh. Udah. Lu deketan dikit. Allah nih orang. Tuh, baru dia mau nyerang. Ketan sini dong. Meselin ya. Meselin lo dia lo. Dah. Tahu limit saya. Dah. Tad, sabar dong. Mainnya enggak gantian, Mama. Pak Gulu dia jahat. Banget. Kan lagi latihan, Pak, sama gurunya. Tadi Irvis gagal ring. Red attack, ha?
Oh, Light Attack. R1 L2. Sudah gue enggak begitu demen nih kalau attack pakai tombol-tombol atas gitu loh. Di stick. R1 doang sih. Sama kayak Assassin's Creed lah. Ada ambil ke kiri. Rino, Hirameki. Maju. Allah. R1 kanan. Nama, bentar lu. R1. R1 kanan. R1 kanan. Nah. Gitu. Nyerangnya mau dari arah mana, dia defend-nya ke kiri atas. Yo. Kok gua enggak bisa heavy attack. Gua mau heavy attack gimana? R1 dulu, Pak. Satu-satu tutorialnya. Oh, itu lagi tutorial mati, satu dulu, ngomong mati. Dong. Dia jadi dummy, hidupnya sedih banget. Hidupnya dia jadi dummy, malang. Udah bulat, nah, itu apa R2 ya? Kamu ngeselin kamu. Oh, tangkis-tangkis. Apa ini? Oh, heavy. Ngomong dong. Beratas. Beratas. Mati lu. Oke. Bulat. Ini tutorial dulu nih teman-teman rupanya. Iya emang. You can check hero moveset anytime. Moveset. Jurusnya banyak, Pak. Banyak. Wala. Woo. R1. Itu maksudnya apa? Tanda bintang gitu, tahan. R1, plus, R2. Plus itu barengan. R1. Plus ha. Iya, Pak. Iya, kalau plus tuh barengan L2. Itu plus. Tuh. Enggak, ini yang bintang apa ya? Oh, kalau bintang itu anu ditahan. Sotoy. Sotoy gitu loh. Ditahan kali. Kali. Atas X R1 apa coba? Hup. Enggak guna bug. Oh itu kita gitu. Zone A kampret. Ya udah ini gua ke sono. Lari. Wah, asus dikit Black Flag nih, grafiknya kayak gini. Kemana nih gua? Ke sini. Apa nih lagi ya kan? Hapta. Udah kamu ah. Cari kerja kamu. Ini kerjaan kamu ya. Kamu kerjaan buru-buruin orang aja. Ya. Oh, capture ring lucu juga ya. Capture gitu ya. Itu apaan? Hah? Jangan bilang tuh orang semua. Rich zombie. Oh. Aduh sial. Kita bertarung. Wah. Hit season. Rukansen. Oke. You are a soldier. Enggak bisa di ini. Oh, ini kayak game lu nih, game Samurai Warrior, game. Iya, jadi kayak yang soldier gampang. Mati nih kayak gua nih. Kali lagi. Kali pas doang. Iya. Hajar semua. Ntar lu, Pak. Satu aja jangan dua. Oh, gitu. Pak, itu bisa kehajar juga, Pak. Ada friendly fire di sini, Pak. Heeh. Caranya gimana ya? Supaya enggak kena friendly goblok fire itu. jangan di tepat. Habis enggak bisa di apa? Apa namanya? Bisa itu. Ini apaan sih, Pade? Main PS aja di rumah nape? Kiri. Ah, apa itu enforcement? Saya takut. Perhatikan. Hup. Gila. Kayak Kenshin murah banget. Kali tempas tiga lawan. Siap mati ya kan? Allahu Akbar, kok dua orang sih nyerang? Kotak buat breakdown. Ya kan, dari oh dapat. Gitu. Ngastainnya baru sekarang ya game ini. Sebenernya tutorialnya malah ntar untuk kotaknya saya tadi nunggu. Damn. Wah, saya gerakan lumayan juga. Sumpah gue jadi pengen game Samurai X sekarang nih. Iya ya. Dibikin sekarang seru nih. Sial. Zaman dulu kan PS1 tuh gue yang kebat. Gitu. Teman-teman yang main tuh Samurai X. Palu kelebihan, Pak. Kan huh? Ke kiri. Oh iya. Oh, ke C. Defense ya. Aja. Oh enggak, suka C. Udah nih. Udah. Oh ya udah. Naik. Kita apa? Oh, naik sendiri. Good. Tuh, ini engine-nya sih gue suka sih serius. Iya. Enggak bohong. Gambarnya justru ya. Lebih realistis ya. Entar. Apa kamu nganggur kira kamu ini? PS4 beda loh. Apa Allahu Akbar. Ini jelek banget, dia lagi nyerang gua. Tutorial jahat kan game ini. Lihat nih, abis ini gua dibantai nih. Time to dodge over the attack. Oh, tahu jadi bantai beneran. Hup, bisa nggak? Disuruh dodge sih, Pak. Lu nggak disuruh bunuh dia enggak. Sih. Oh, mati. Disuruh dodge, Pak. Oh, udah mati. Terus gimana dong? Ada yang baru. Hidup lagi lo. Hebat juga. Apa nih? Kan. Apa nih? Ya kan? Kamu coba. Oh, gaya. Face me. Mati. Kena mati. Kalau dari atas dodge kanan kiri. Oh, tetap nge-lock ya. Iya dong.
Apa sih orang nih? Belakang. Ah! Enggak usah di-lock kok. Bodoh. Mati kau, udah mati saja kau. Stop. Diam. Mas gua ngeliat lo. Hah? Hah? Nyaho enggak lo? Boleh. Nah. Udah cukup. Udah cukup dong. Guard break and attack. Kotak. Baru diajarin kan kotak. Karena kamu udah belajar dari tadi. Bagar. Lagi. Lagi kotak dulu. Nick. Kemana sih? Kotak dulu. Nggak, nih kalau mau jujur nge-fighting dengan tombol-tombol atas di stick ya R2 gitu nggak enak loh. Diganti kan jadi X. Lebih enak, udah kenyang gua. Dah. Udah cukup, saya udah ngerti dah. Apa lagi nih? Tadi kayak gua udah ngelakuin deh. Tanpa sadar gitu loh. Diam kamu. Udah kamu istirahat kamu. Ah, stop practicing. Oke, stop. Dah. Stop practicing, I kill him. Ayo. Oh, udah mati tuh ya. Stay in zone. In zone siapa nih? Ini gua kan. Hahaha. Return to Man Meadow. Jangan tadi tutorial doang ya. Emang tutorial doang. Duh, tadi dapet. Buat apa ini? Di spek konten Kabuki. Outfits for lelah, Crusader, lelah. Keren tuh ya, putih-putih gitu pak. Putih-putih ya. Mukanya. Yup, unlock the deluxe pack. Oh iya, gue dikasih sama Ubisoft yang deluxe ya. Wah pak, dapat banyak pak. Nggak ada yang ngerti satupun gue. Dah, multiplayer-nya langsung. Cari mod dulu. Cobain. Gue aja belum nyoba, kampret. Apa nih? Lu tadi subtitle nggak di-on dulu ya? Heh? Di option. Nah, so sekarang ya. Iya, saya juga kan tadi di sini enggak ada subtitle, jadi biar sama-sama dong. Valkenheim. Yoi, nama-namanya udah final fantasi punya nih. Itu banget apa? Game of Thrones banget. Sebentar nih, game suaranya agak kecil deh, gua gedein lah. Coba gedein. Entar lo. Gua pengen denger. Tunggu. Yakin enggak ada suara ini? Enggak, tunggu. Asli ada suaranya nih, gue gak denger apa-apa soalnya. Ah, ada. Waduh. Ada, lu dari gamenya kali, lu PS4 lu kecilin audionya. Jangan-jangan sebentar nih. Dari tadi lu gak ada suaranya? Bukan. Berantem ada gak? Bukan, gue curigaan ini nih. Apa? Game ininya nih. Apa? Abis gue colok di TV HDR kan, split screen. Dia jadi begitu pak, settingan audionya 7.1. Jadi? Gak kebaca di ini. Dari tadi lu berantem El Gato. Gak ada suaranya? Ada, tadi pas berantem ada. Oh. Tapi pasti harusnya ada suara si cewek itu kan, tadi lu. Back dulu, main menu dulu aja. Main menu dulu aja, ke customize. R1. Kok? Option. Audio, display. Audio dong. Ya, display language kalau mau subtitle. Saya subtitle. Oh, di checklist bawah. Ada Indo enggak? Aduh. Apply. Ah. Audionya ada enggak coba? Audio apa? Ya, Indonesia gitu. Suaranya bukan. Enggak, 10 semua udah. Oh. Berarti emang sama. Ini suka begini nih. Aduh, dicolok ke TV gua. Enggak, masalahnya kok aneh itunya ada, ini yang enggak ada gimana? Audionya itu, difficulty normal paling kanan. Gila. Realistis kanan. Lah. Enggak bisa kanan lagi. Dulu Izzy, kita coba dulu. Nanti kalau sudah ahli kita balik lagi ya kan. Jangan-jangan ini kayak ini ya. Kayak Assassin's Creed ya teman-teman. Jadi yang di single player ke multiplayer gitu. Hah? Enggak tahu, gua belum nyampe. Kalau misalnya itu ntar gua hard deh. Asik. Final look, oke. Okay. Itu lu suruh pilih. Yang mana ya? Itu lihat dong, masing-masing beda. Satu badannya sebogem, satu cewek. Kayaknya ada cewek juga deh itu. Oh gitu ya? Kayaknya. Ini kayak cewek nih. Iya. Ini aja nih. Segede bogem, pak. Warlords and cowards. Nah, apa lu? Ini kan? Si biang perang dan pengecut. Oke. Okay. Nah, langsung kelamaan lah, cepet lah. Oh, warlord
itu yang perang ya? Kali. Bukannya tuan-tuan yang memimpin. Oh gitu ya? Lords gimana sih lo? Yang memimpin di battlefield biang, biang gula. Ya kan sama apa biang perang mah apalah tuan-tuan perang apalah okay, serahlah. Itulah pokoknya mimpin. Ini loading apa macet ya? Oh, loading. Tadi emang lama kok loading. Tuh kan? Soalnya ini game. Enggak ada nyatu. Suaranya lihat kampret. Ini nyatu loh, Pak. Ini suara itunya ada tempur-tempur ya? Ada tempur-tempur ya. Bisa sih. Defend the walls. Gua ada ngomong the day that I met the Blackstone Legend. Ini yang merah ya. And Holden Cross. Come out! Come out! Domini, it doesn't have to be like this. Kira-kira gitu. Gak harus seperti inilah ya. Yang manjat pertama itu antara bodoh apa berani. Stupid sih. Duh, puting lagi. Keep them off the walls. Oke. Okay. Asik kan? My lord, break it down. Asik. Break it down. Holy crappy moly. Ya. Itu teknik Leon, Pak. Teknik Leon dipake. Aduh. Ini nyatu sama game. But I am a warden. Oh, dia ini warden tuh apa ya? Sipir, kepala sipir gitu ya ibaratnya lah. I had a job to do. I need to get moving. Grafiknya sih. Gila kan? Sumpah. Suka pakai F. Ayo cepet. Tukanya tuh pakai fa gitu loh, saya suka banget. Tiba-tiba apa nih? Incoming, mati. Sial, nggak mati. Ya, apa nih lawan? Ada. Ini kita yang biasa kan, lawannya apa? Susah banget. Oh, lawannya sama. Sama ini. The lock on target gear mode. Oke. Kan tadi udah tutorial ya? Iya, yang saya tadi komplain. Kalau gitu tadi buat tutorial buat apa? Kalau jujur mau share tutorial lagi, tau gak kabu? Mati lo sendiri dia, mati sendiri. Sumpah mati sendiri. Panas tadi, Pak. Kiri kanan kulihat saja mana pohon tobeli. Lagi tempur begitu ya. Cepat. Udah cepet lah. Seranglah ah. Iya, Pak. Apa kamu, Dara? Iya, sama ya. Sama, bagusan ini lagi. Lebih ini. Tutorialnya lebih bagus yang ini gitu loh, daripada tadi boring. Apa kamu dah? Ah, udahlah. Oh my god. Udah kan block enemy attack kok baru satu sih? Block enemy attack, Pak. Tadi udah cuman lagi. Wah. Enggak tetek. Hah. Ayo dah. Oh, gemes saya, gemes. Ayo lupa. Kan saya giniin dulu nih. Enggak, bukan. Light attack-nya jangan dari atas dong. Analog kanannya dikekananin, Pak. Oh iya, pakai analog kanan arena. Dari tadi gue bego loh. Gue pakai analog kiri gitu loh. Attack R2 sekarang. R2 kan analog kanan juga sama dari tadi. Tahu. Kenapa dibikin analog kanan sih? Mungkin biar ribet maksudnya, biar kalau main online pakai skill maksudnya gitu. Bisa jadi, Pak. Ngerti sih, tapi paling enggak jangan R2 deh, X deh. Udah, ada mati. Mana lagi nih? Terjun. Atau si asin crit ya? R1 tuh. Bener loh, terjun. R1. Mana? Itu yang cahaya tuh kanan lihat. Cahaya kanan lihat enggak? R1. Enggak mau, nomor R1 deh. Iya kan. Apa tuh serah deh. Collection kalau asin crit. Hold L2 ngapain tuh? Kiri. Enggak apa-apa kok. Hah? Huh? Kamu ngeselin. Ada yang bisa dihancuran. Mati. Udah. Mati belum? Oke. Hah? Marah kita. Apa sih kamu? Ada. Bapak bisa lawannya enggak? Nah, ya kan. Iya. Udah. Ini siapa? Masuk teman. Lu baju beda dikit sama dari musuh. Udah enggak usah pakai baju deh. Biar gua gampang kenalinnya. Benar juga. Capsa bisa. Bisa juga, Pak. Ngot cat apa atas? Dari atas buat diaktif. Oh, kan nyoba, Pak. Nge-heal. Ya udah, ntar kita dapat lagi. Oke.
Oke. Defend the fortress. Mana? Holy moly. Iya, udah kan tadi. Belum sih ya, soldier. Wah. Defend the castle. Defend. Sama teman-teman ini kemana? Enggak apa-apa. Saya sendiri berdiri tengah. Ngawur nih warden. Defend it. My name is Jon Snow. Jon Snow. Bukan ya? Bukan kambing. Kambing lo katanya. Oh iya bener. Warden, ya? Kamu... I'm the warden of the snow. Matilah dia lah. Nggak mati sih, bohong banget. I'm the warden of this castle. Shut up. Kan begitu. Jon Snow. Yo, mati dia. Lu apa ini? Pungut. Astagfirullahaladzim. Pungut lo. I'm the warden of wait! The castle. You have no business here. You have no business. Are you enemy? Yes. Yes, you stupid son of a gun. Yay! Kind of like a Game of Thrones. Sumpah, di PC kagak ada. Tadi di PC kagak ada. Sumpah lo. Gak begitu, gue juga kaget. Mungkin teknikal saya in advance gitu loh. Bisa begitu. Sekali ceplok mati lo dia. Gue gak kayak gitu tadi, sumpah. Come on! Itu hancurin. Gak bisa hancur. R1 dong. Oh iya. Gue udah pakai R2 malah. Ngambil langsung kan, nggak pakai mencet-cet apa lagi? Collectible pak. Collectible. Oh, kanan. Oh, gila sebelah saya ya, ada yang ngajarin yang memungut. Saya sudah terlatih melion 24 abad, gitu. Jadi nggak tahu. Jangan sebelah belakang saya lagi ada yang kebiri saya, oh enggak. Hati-hati pak. Ini nggak bisa ya? Hati-hati pak. Bagus grafiknya teman-teman, gue nggak bohong. Kanan kan? Udah. Oh, udah. Oke, ada apa di atas nih? Hah? What? Oh, oh, wah, temen gue mati juga. Oh, go to the castle. I almost die. Help, somebody. Itu nggak ada lingkaran temen lu semua pak. Satu doang tuh. Allah, Allah. Ketobat dia. Dapat hidayah. Oh. Dah. Apa lagi? Dah enggak ada kali. Tuh. What? Udah mati. Oh, berarti tinggal lu yang nih. Oh, ada temannya. Teman, Pak. No. Gila, gua sama kayak Jon Snow. Cuma naik gua lebih ganteng dikit. Kemana nih? Film. Oh, mana api-apian. Gila. Lucu juga sih. Makanya. Charge! Aduh. Diserang sama apa pak namanya? Aduh. Kenapa selalu ya? Di semua mau game mau film, musuh tuh selalu lebih siap gitu loh daripada kita. Ya iyalah, kan namanya itu menyerang pak. Kenapa sih? Kan apa bego kan lo. Pak? Namanya apa sih pak? Lompat bisa nggak nih? Gila dia lompat nih. Kayak Sulman Puting. R1. Cepret ya kan. Beautiful sekaligus scary at the same time. Temennya lo mau dihajar? Itu dia musuh, Pak. Bapak kok enggak mau dihajar gitu? Dihajar mau deh. Hah? Padahal dia tadi nangkis sesuai dengan ini gue lo. Apalagi? Stamina. Oh. Kalau udah abu-abu gitu mending nangkis aja hold, jangan nyerang. Oh, gitu. Ngomong dong. Nah, mati. Kan. Dah mau mati tuh. Nah, stainnya masalah game-nya tuh biadab gitu loh pas giliran gue udah mau ini. Ajar. Duh. It's mano imano. Mano imano. Time to die. Time to die, you little piece of crap. Die. Die. Udah. Dah. Oh, belum tuh. Dah. Jadi bubur kan lo. Eh, bapak senaknya nih namanya bapak masuk orang nih, nggak sopan teman-teman ya. Masuk tuh, assalamualaikum, izin, punya rumah. Apa kamu? Baju doang gaya. Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah. Eh. Ya kan. Main alatan ya, seru ya. Main alatan kamu. Nama siapa tuh pak? Wildly. Oh. Oh my god, look at that! Yai! Yai! Sakit gitu lah, sakit ya pak ya?
geli. Sakit lah, kena nanya lagi lo. Dabney, Dabney, show yourself. Sebenernya wardernya dia, Pak. Dan itu bukan kita tadi. Oh gitu. Bukan. These warriors don't have to die. Try and come back. Right now. Tenang dulu. What? Fight you? That's not a trial. That's an execution. Apa ngelawan lu katanya? Itu sih bukan pengadilan, itu cari mati. Then fight my second. Sempet-sempetnya lagi perang ada nego begini ya. Iya, goblok gitu loh. Iya, penjahatnya juga tolol. Dan tadi dia habis bunuh-bunuhan gitu loh. Hah? You build what? Lu yang ditunjuk gitu loh. Oh, jadi kita bukan warden ya? Bukan, kita warrior. Gila, emang badan kita sih sudah bagong sih. Oh my god. Mr. Warden, why me? Abis bunuh-bunuhan dari damai gitu mendadak. Tutorial gitu. Mati, aduh. Lawan dia setengah itu, Pak, pokoknya, Pak. Apa kamu? Nangis dong. He's good. Kan? Ya kan? Allah. Masalah antara nyerang sama ini beda gitu, sial. Nangis dulu ya, Pak. Santai aja. Itu tadi om nangis kok. Otak jangan lupa buat break. Tenang. Oh, mau nipu-nipu. Mau tipu-tipu. Gemes gue dia nih. Oke. Tangkis ya kan? Tangkisan manusia tampan. Execution segitiga aja, Pak, biar damai. Allah. Damai ya. Damai. Abis tulisannya psikopatnya deh gua nih. Bukan. Segitiga or, biar damai. Kotak or segitiga. Segitiga enggak ada tulisannya, bukan damai. We're still in democracy. Executionnya kotak. Ngomong apa tuh dia tadi? Wah, mulai nih. Udah damai kan kasih tadi senjata. Serius damai? Kali. What the heck? I will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by common mercenary. Hah? Jadi jagoannya dia kalah sama Kamen katanya, saya tak terima katanya. Eh? Tentunya, hello Viva Valentinan. Anjir, dia anjir, ngeri banget, itu lebih horror daripada pertempuran. Oh enggak. Lawan dia jangan-jangan. Neo, disuruh lutut, Pak. Sebenarnya lagi perang apa lagi damai sih? Makanya sih ya. Lucu ya, perang zaman dulu sempet-sempet gini gitu loh, baru berbunuhan. Dipenggal tuh, oh enggak. For valor in battle. For honor and service, I, Holland Cross, raise you, stand, Knight of the Blackstone Region. Yoi, kita malah diangkat. Diangkat sama musuh tapi. Atau sama musuh gitu loh. Terus ini hina dina gitu yang kiri. Hina dina. Nggak dianggap. What? We're finished here. Abis bunuh-bunuhan, damai. Nah, sebentar, gue nggak nangkap sih di sini. Sama. Jadi, abis bunuh-bunuhan, kita malah join ke musuh gitu. Sebagai tanda damai maksudnya yang ngerti gue sih tadi. Jadi pas masuk kan, wah lu ini bakal jadi pertumpahan darah nih, mendingan udah deh. Tanda damai. Suruh one-on-one dan yang menang gini. Jadi sebenarnya yang untung yang nyerang juga gitu loh. Untung nyerang. Udah diobrak-abrik. Udah senak perut tes diri. Eh dia. Seru juga ya. Gue sumpah tadi mungkin kalau teman-teman nonton ya itu feelingnya nggak terlalu keras, tapi kalau teman-teman mainin benar-benar tuh rasanya kayak kita tadi kayak Jon Snow. Tapi teman-teman yang di bawah umur jangan ya, jangan cari-cari tentang Jon Snow. Tidak, nggak ada Jon Snow. Apa Jon Snow? Nggak ada. Saya hanya ngomong asal aja tadi. Tapi intinya buat teman-teman yang ngerti ya, bagus ya. Jadi kayak Game of Thrones. Game of Thrones deh. Tadi bapak sebut-sebut sih. Bagus, feelnya kerasa gitu, enak. Aduh, enak lagi. Enak, ambigu semua, bukan gua nih. Ya, ya. Tapi itu adalah chapter 1, Warlords and Cowards. Jadi kita akan lanjut nanti part 2 nanti, karena gua mau betulin suaranya dulu nih. Suaranya gak ada kebiasaan. Ini kan gua ada mic splitter. Splitter satu lagi ke TV Sony ini kan dia soundnya 7.1 gitu. Suka gak muncul, kambing gitu. Kita lanjut di part 2. Terima kasih sudah nonton. Like, share, subscribe seperti biasa, teman-teman. Sampai jumpa di video-video Taras Game Indonesia yang berikutnya. Ikan, mbak.